Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat datang kembali. Aduh. Nak cerita lah sikit. Panas kaki Dan lah. Sebab ada orang tanya kan, kata dekat komen-komen lah, dia cakap baru pakai seminggu motor kan, lepas tu bawa sekejap-sekejap rasa macam panas kan, panas teruk ni rasa kan, kaki dia panas teruk lah, terasa bahang dia kan. Dia kata normal ke macam tu? Okay, untuk pengetahuan korang lah, ni untuk yang baru-baru lah kan, yang lama-lama dah tahu dah. Memang panas bang. Memang panas. Yalah, sisi besar ni 390 pun sama, 250 pun sama, memang panas. Ni kan letak macam ni kaki ni, memang panas bang. Mana dia nak jalan ni ha? Jalan lah dulu kan. Memang panas. Ni tak ada tipu, memang panas. Tapi kalau korang jalan cruising dah macam ni kan, dia lama-lama dia dah tak panas lah. Sebab angin dah menyejukkan radiator tu, dengan bantuan angin lagi. Kalau jalan-jalan jam dia kan pakai kipas je, so memang memang rasa lah, memang panas lah. Kan best. Memang panas. Tapi kalau kalau temperature tak naik, okey. Maksudnya tak ada masalah lah. Memang akan rasa kaki tu panas. Kipas tu berfungsi lah kan. Tapi kalau temperature naik, baru problem. Bab temperature ni, macam mana nak tengok dia, ada saya dah buat video pasal temperature, boleh lah tengok kat situ. Tapi cerita dia ni memang panas lah. Memang berkicap lah. Nak jalan masuk KL je ni. Memang panas bawah. Mana jalan ni lah. Sini kot. Memang panas. Boleh straight lah ni. Jalan lah dulu. Lepas tu jalan macam ni lah, macam ni lah, dalam town kan. Kejap banyak traffic light lah, dengan jam dia lagi lah, apa benda lah semua. Memang terasa panas lah. Kalau boleh hindarkan lah dari pakai seluar pendek. Untuk kalau masa bawa motor kan, pakai seluar panjang lah kan. Memang panas kan, macam ni memang panas. Gila, memang terasa panas dia. Angin dia tendang, angin dia jalan. Temperature steady, setengah. Tapi memang rasa panas lah, rasa bahang enjin tu. So jangan compare dengan motor yang apa, yang sisi rendah lah. Saya ingat tak berapa wajar lah nak compare dengan motor sisi rendah kan. Kenapa enjin panas sangat ni dah, sisi besar memang panas lah. Even geng-geng motor besar pun memang dah faham lah benda tu kan. Memang motor besar memang panas lah enjin. Standard lah, normal-normal. Dia punya panas tu sampai ke peha tau. Dia punya panas tu sampai sini lah rasa panas. Memang start je lah, dia punya pipe exhaust semua kat sini kan, salah satu menyumbang kepada kepanasan lah. Sebab kaki kita memang dekat pipe exhaust tu, sebelah. Okay, sebab macam dulu V1 dia terus dekat bawah je, dia tak ada lalu kat bawah ni semua kan. Dia terus dekat bawah ni belly. V2 dia dah ada lalu melengkau-lengkau atas pagar lah semua kan. Itu yang saya boleh lalu jalan lain sebenarnya, tapi saya nak tunjukkan korang. Eksperimen lah, bukan eksperimen. Lebih kurang lah kan, macam mana dia punya rasa kepanasan tu kan. Alahai. Memang jam lah kawan. Aduh, tak lepas bro. Okay, lepas. Malas pula nak nyelit lah. Motor dah tinggi. Okay, sebab kaki tak sampai kan, nak nyelit ni susah sikit lah. Dah lah, saya duduk kat sini ni kang. Lepas. Oh, terima kasih lah brother Mitsubishi ni. Ya bang, dia mengenepikan kenderaannya. Memang panas. Muka panas hati eh, panas kaki. Panas kaki bos. Tutup lah visor, segan orang tengok kita cakap dengan seorang kan. Oh, dah jalan dah. Jom. Kalau
jalan macam ni kan. Jalan macam ni dah steady lah. Jalan macam ni je tak ada masalah dah. Memang selesa. Selesa. Alamak. Jalan macam ni okey, tak ada isu apa-apa pun. Memang A lah jalan macam ni. Mana dia nak pergi ni lah. Jalan pergi sini lah kot. Selesa, memang best. Tapi kalau jumpa balik macam ni, bisang lah kaki bang. Dia tak adalah panas yang macam kita sampai dah tak boleh tahan kan. Bukan macam tu lah. Dia kategori panas lah, panas. Panas-panas. Memang terasa lah bahang dia. Kalau orang yang first time bawa tu kan, kata, "Ish, panas tu lah." Dia akan cakap macam tu. Automatik akan keluar ayat macam tu. Memang macam ni kan. Tu antara soalan yang pertama dia keluarkan. Jawapan dia memang macam tu. Itu je lah saya nak kongsi sikit kan. Sementara saya musing-musing sekejap dalam tahun ni. Jalan memang tak boleh handle bang. Memang jam terumnya. So ni lah salah satu sebab saya pilih KTM Duke lah. Dan secara umumnya motor naked lah. Motor naked antara salah satu sebab lah kenapa saya memilih untuk pakai KTM Duke berbanding dengan motor yang fairing lah, yang cutting superbike tu. Kalau KTM RC lah kan. Oh ya, abuk lori ni. So dia ke dalam keadaan yang jam-jam tu memang selesa lah. Memang senang kita nak apa ni, menyilok-nyilok, nak jilok-jilok kan. Senang kan. Sebab saya pun tak biasa bawa motor yang fairing. Mungkin macam susah lah untuk saya lah. Untuk saya, saya rasa memang susah lah. Saya lagi prefer yang upright position ni untuk motor naked ni. Jadi lagi selesa lah, lagi selesa. Mudah untuk saya kontrol. Bukan KTM Duke secara orang kata khusus eh. Dia naked dia memang macam ni lah kan. Body position dia memang ngam. Memang selesa, kita long distance pun tak sakit belakang, tak sakit lengan ni. Nak handle pun senang. Tapi sebab saya dah memilih KTM, saya prefer KTM Duke ni. Memang best lah. Memang best. Memang tak menyesal. Saya tak menyesal pakai lah. Memang tak menyesal pakai. So ada juga orang komen tanya, mana satu. Saya confused lagi ni. Saya nak ambil Duke ke, nak ambil RC kan. Contoh kan, kalau cerita brand KTM lah. So ikut gunaan korang lah macam mana sebenarnya. Kalau korang minat RC dan bukan untuk daily kan, bukan untuk daily ride seminggu sekali ke contoh kan, ataupun tempat kerja korang tu, ataupun korang memang daily tapi tempat kerja tu banyak highway yang banyak jalan macam ni, yang tidak banyak meredah jam, tak ada isu pun, saya rasa okey je. Kalau saya pun saya pakai je. Lupa pula sini ada happy U-turn. Saya pun saya pakai je, okey je. Tapi memang saya akan ambil Duke lah. Sebab saya apa ni, memang suka naked. Macam superbike besar-besar, saya minat tengok lah. Tapi nak bawa tu saya rasa macam susah. So saya prefer, memang saya suka macam ni lah. Memang suka Duke. Bagi saya dia senang nak bawa. Lepas tu dia tak berat, 149 kg. So kita senang, dia nimble. Senang kita nak flick-flick around motor ni.
sini ke sana nih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa share, like dan subscribe. Break jap. Oke, okay, assalamualaikum.